diresmikannya Pojok Pengawasan ini, masyarakat akan semakin aktif dan semakin dekat dengan pengawas pemilu, sehingga ketika terjadi kendala-kendala tentang proses pemilu di lapangan, mereka tidak segan-segan akan datang ke lembaga pengawas pemilu untuk memberikan informasi kepada kami atau melaporkan kepada kami. Ini sebenarnya kerawanan yang akan terjadi. Misal kampanye di luar jadwal, black campaign, kampanye hitam, kemudian money politik yang itu sudah menjadi masalah untuk bangsa ini. Menurut saya adanya Pojok Pengawas ini sangat baik ya, karena dengan adanya Pojok Pengawas ini bisa membantu masalah-masalah terkait dengan pemilu. Harapannya semoga pemilu di tahun ini lebih jujur, lebih adil, seperti itu. Dan saya berharap Bawaslu bisa meningkatkan kinerja mereka, dan masyarakat juga bisa ikut aktif dalam pemilu tahun ini.